Instagram viral bareng sama aku Viani. Dan sekarang Viani udah ada di Dots Board Game yang ada di Pantai Indah Kapuk. Lokasinya ada di Gulf Island. Dan di sini Viani bakal ngobrol-ngobrol, bakal main seru-seruan, makan, minum di Dots Board Game Cafe ini. Nah, kira-kira penasaran nih, game-game apa aja ya yang kira-kira bisa aku mainin di sini, dan ada berapa nih ya games yang ada di belakang aku yang bisa aku mainin di Dots Board Game Cafe. Kalau gitu tonton viral sampai habis karena aku bakal ngajakin kamu seru-seruan di Dots Board Game Cafe. Let's go. Viani udah bersama dengan Mas Januar yang merupakan supervisor dari Dots Board Game Cafe. Nah, sekarang ini Mas Januarnya. Halo, Mas. Halo. Sapa Detikers, Mas Januar. Halo, Detikers gitu. Halo, Detikers. Nah, gitu. Nah, Detikers mungkin di rumah nggak tahu nih, Mas Januar. Ya. Cara main di Dots Board Game Cafe ini seperti apa sih, Mas? Dari pertama masuk sampai akhirnya bisa bermain board game yang ada di sini, gitu. Oke, jadi kita Board Game Cafe, Dots. Kakaknya tinggal datang aja langsung ke sini, nanti dilayanin kasir kita, tinggal bayar all day pass namanya. All day pass. Ya, all day pass. Okay. Jadi kakak bisa bayar satu harga untuk main seharian. Wow, seharian. Kalau biasanya ini per jam, ini seharian, Mas. Seharian. Sepuasnya. Sepuasnya. Apakah nih, mau nanya nih, Mas? Sepuasnya ini apakah bisa semua board game kita mainin di sini? Boleh. Boleh? Asal waktunya tersedia. Oke. Okay. Asal waktunya tersedia kalau misalnya emang niat banget dari pagi kali. Iya, dari pagi. Dari pagi, dari buka sampai tutup. Tutupnya berapa sih, Mas? Kita tutupnya... 10, 9. Jam 9 malam kalau weekdays. Kalau weekdays 9 malam. Kalau weekend sama public holiday jam 10 malam. Oke, okay. Lama ya, Mas, ya sehariannya. Seharian. Nah, itu 50.000 all day pass ya, Mas, ya? Itu apakah sudah include food and beverage yang ada di sini kah? Belum. Oke. Di luar aja. Di luar aja. Berarti ya, harga itu di luar dari harga makanan dan minuman ya. Tapi kalau emang mau main aja boleh. Oh, gitu, Mas. Boleh aja. Orang bawa bekal dari rumah enggak apa-apa tuh? Enggak boleh. Enggak boleh. Dari luar. Tapi berarti kalau misalnya lu mau main seharian enggak beli makan minum, boleh. Harus berpuasa ya. Iya, berpuasa. Boleh berpuasa. Dikit lagi. Dikit lagi. Ngomongin berpuasa dikit lagi nih, Mas. Bisa enggak sih misalnya kita ngabuburit gitu, bisa dari siang mainnya di sini gitu sampai boleh. Buka. Boleh banget. Ya. Wah, bisa. Boleh, disarankan, Mbak. Disarankan ya. Iya. Ini bisa menghilangkan rasa lapar dan haus karena mungkin seru banget kali ya, Mas, banget. Ya. Lupa nah, waktu. Lupa waktu. Benar-benar. Terus ngomongin nih, Mas, game board game yang ada di sini semua. Totalnya kalau misalnya Mas Januar tahu tuh ada berapa sih, ratusan kita kah? Kita ada 300. 300 lebih. Board game lebih yang bisa dimainin di Dots Board Game Cafe. Benar. Oke, yang paling favorit Mas Januar yang mana nih? Favorit Mas Januar dulu kalian ya. Opini pribadi. Opini gitu. Opini pribadi. Kalau saya sih sukanya yang game berat-berat nih, Terra Mystica gitu. Yang mikir gitu ya. Aduh, kalau misalnya aku yang nilai UN-nya kemarin 4 kayaknya nggak bisa deh. Bisa. Bisa ya. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. By the way, katanya kalau nggak bisa pun ada game master di sini. Benar. Itu gimana sih, Mas, sistem game master itu? Jadi nanti kita ada pasukan yang pakai kaos biru. Pasukan biru. Nggak tuh pakai kaos biru. Nah, itu memang tugas mereka untuk bantu customer-nya ngajarin game. Sampai ngerti nggak tuh? Sampai ngerti. Oke, berarti kalau misalnya minta ditemenin terus, misalnya kayak, boleh juga nih, Mas, ya temenin dong, Mas, gitu. Nggak boleh. Soalnya kan banyak juga yang main, okay. Ganti-gantian. Tapi kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanya lagi gitu, angkat tangan, gitu. Tanya kita. Misalnya kita udah dijelasin nih, pas awal kita milih board game. Terus kita di tengah-tengah kita nggak ngerti, ini gimana sih? Jadinya bener nggak sih? Boleh tanya lagi? Boleh tanya lagi, nggak masalah. Oke, okay. Berarti benar-benar dipandu ya? Dipandu, benar. Dari milih game sampai bermain, sampai nanti ketemu pemenangnya tuh dipandu ya? Iya, dipandu. Kita hitungin skornya juga bisa. Oh gitu? Nah, boleh. Wah, boleh tuh. Kalau misalnya yang matematikanya jelek kayak aku ya, bisa dihitungin skornya. Nah, kalau misalnya tadi favoritnya Mas Januar pribadi. Kalau misalnya favoritnya customer yang ada di Dots Board Game Cafe, ini apa kira-kira yang favoritnya? Biasa kalau kita rekomendasinya awal-awal yang kayak Ticket to Ride. Oh, ini aku boleh ambil nggak, Mas? Boleh, nggak usah. Oke, ini ya favoritnya Ticket to Ride. Awal-awal.
Ini permainan jenis apa ini, Mas? Jadi kita bikin jauh kereta ibaratnya. Oh. Family game lah. Cocok kalau misalnya kalian keluarga datang mau main bareng-bareng gitu. Oke. Okay. Teman-teman. Nah, tadi ngomongin game keluarga, terus bisa kesini bareng teman-teman. Katanya tuh ada jumlah ideal ya, Mas, per table untuk main board game di Dots Board Game Cafe ini. Benar. Berapa tuh, Mas? Kita saranin golden number kita, jadi angka ideal kita itu 4 orang. 4 orang? Ya, karena jumlah game yang terbanyak bisa dimain di sini berempat. Oh, oke. Okay. Berarti idealnya kalau kesini mau main tuh 4 orang ya? Karena mostly mungkin game-game juga bisa dimaininnya 4 orang gitu kali ya? Kasian nih yang gengnya berlima, satunya makan aja ya. Tapi bisa aja, nggak usah. Bisa. Oh bisa? Kalau bisa sampai bersepuluh juga bisa. Oh iya? Iya. Oh berarti game-game tertentu kali ya? Iya, apa gimana? Benar. Jumlahnya lebih dikit. Terus ada juga katanya, Mas, ruang VIP yang pas buat bersepuluh. Benar gitu. Banget, ada VIP. Ada ruang VIP. Itu katanya adalah table board game yang terbesar gitu ya? Bisa dibilang begitu, bisa di Indonesia. Bisa dibilang gitu ya? Di Indonesia? Iya, di karpetin. Jadi kita ruangnya VIP eksklusif di atas, bisa bersepuluh, bisa di booking juga. Oke. Ini harganya 1 juta. 1 juta? Ya, tapi itu cuma ruangan sama OD pass-nya, jadi belum termasuk makan minum. Oh, kalau mau makan minum nanti bisa order tambahan? Order lagi, Oke. Tapi worth it lah, Mas ya, 100.000 seharian, ruangnya VIP, nggak berisik ya? Nggak berisik, benar. Benar, karena kan kalau mau main board game ini tuh seru kan ya, Mas ya? Kayak, wah ini gue menang nih, gitu. Dingin ya, lagi, Kak. Kayak, oh iya, dingin ya? Waduh. Ya, kita boleh mencoba nih ya, karena di luar kebetulan lagi panas banget nih, Pantai Indah Kapuk. Nah, Mas, untuk dari segi bisnisnya, nih ya kan, orang datang ke sini, apakah dia main board game, mesen sekali, jadinya kita, wah ini orang dari tadi nongkrong kagak cabut-cabut cuma mesen es teh manis doang gitu. Atau justru orang-orang di sini behaviornya datang dia main karena saking serunya, lamanya dia justru order-order terus tuh, Mas, gimana? Ya, kita sih prinsip bisnisnya sebenarnya yang penting itu kita nggak perhitungan. Okay. Jadi kita nggak memperhitungkan mesti beli minimal order berapa gitu, macam-macam. Customernya mau datang main aja nggak apa-apa. Mau datang makan minum nggak main juga nggak apa-apa. Yang penting mereka have fun. Yang penting bagi mereka. Bagi kita yang penting mereka have fun. Bener. Sama tadi Mas Jeruko udah sempat ngomong kayak nggak beli juga nggak apa-apa. Nggak beli juga nggak apa-apa. Tapi lu nggak boleh buat minuman atau makan dari luar. Iya, nggak boleh beli nggak apa-apa. Itu dia. Tapi kalau ngomongin target audiensnya ini memang buat anak-anak kah, kayak misalnya pelajar atau anak kuliahan, atau memang dewasa juga cocok nih main di sini, Mas? Kita nyaris semua umur sih, Kak, ya. Kecuali balita ya. Oh, iya. Saya balita mungkin susah. Susah ya. Ngomong masih juga belum, masih terbata-bata. Tapi kita dari anak umur 10 tahun, 8 tahun ke atas, nyampe misalnya kakek-kakek juga kalau mereka mau ikutan main bisa, boleh. Waduh. Nggak masalah. Mungkin boleh bawa bude pakdenya ke sini ya, Mas. Iya, benar. Ada waktu itu keluarga juga bawa kayak gitu. Berarti emang selain cocok main sama squad, sama squad kampus atau kerja, ini juga cocok buat dimainkan bersama keluarga. Keluarga, benar. Gitu. Oke deh, Mas. Sama kalau misalnya aku nanya nih, asal usul dari Dots Board Game Cafe ini, emang awal berdirinya tuh dari tahun berapa sih, Mas? Jadi ceritanya pertama kita itu cabang dari Bandung. Oh, cabang di Bandung. Awalnya cabang di Bandung. Awalnya di Bandung. Oke. Okay. Nah, itu kebetulan ulang tahun kita sama. Jadi ulang tahun siapa nih? Ulang tahun kita. Dots. Dots sama Mas Januar. Dots sama Dots Bandung sama Dots Jakarta. Oh, dikira ulang tahun kita, ulang tahun Mas Januar. Bukanya sama-sama 19 Januari. Oh, 19 Januari. Ya. Beda tipis sama ulang tahun saya. Terus, Mas? Kalau di Bandung dia tahun 2019. Jadi udah jalan 3 tahun lebih. Kalau di Jakarta kita baru tahun lalu, 2021. 2021. Oke. Baru setahun lebih. Baru setahun lebih ya. Itu kan waktu di Bandung 2019 dan akhirnya buka cabang lagi 2021 di Jakarta, di Pantai Indah Kapuk. Benar. Ya kan? Itu lagi pandemi loh. Itu pertimbangannya gimana tuh, Mas Januar? Sempat sepi gak sih di sini kemarin? Awal-awal tuh ya kita sempat setengah sih, kan kita ikutin protokol ya, ikutin protokol. Jadi kita cuma kapasitas setengah atau 25% kita ngikutin aja. Jadi tapi ada aja masih orang yang main. Karena emang karena kita ngikutin protokol, jadi meja ini kosong, meja itu gitu. Jadi sering-sering kan. Iya. Tapi tetap ada yang main sih.
karena emang mereka butuh hiburan lah. Benar. Dan juga ini hiburan yang maksudnya bisa dibilang ini bukan via gadget ya, Mas. Iya, bukan via gadget, Mama. Benar. Karena orang kan mungkin terlalu banyak lihat handphone, ya kan, butuh sesuatu yang mungkin mengakrabkan atau bikin bonding tapi nggak pakai handphone ngobrol gitu ya, Mas. Benar. Ya kita sekarang tuh zamannya sebenarnya menurut saya butuh komunikasi lagi. Butuh interaksi yang langsung gitu. Jangan lewat media sosial, via chat apa gitu kan. Kita kayak gini ngumpul berempat atau rame-rame, ketawa-tawa kayak gini kan seru. Iya, seru. Benar. Lebih fun lah. Oke deh. Tapi sebelumnya ini ada inspirasi nggak sih, Mas, si Dots Game ini? Mungkin dulu ownernya atau Mas mungkin tahu ini asal usulnya dulu terinspirasi dari board game mana gitu? Jadi basically sih dari cerita ownernya ke saya, dia terinspirasi karena dia waktu itu pertama kali diajak main temennya board game di rumah temennya lah. Main game satu namanya Katan. Iya, Katan. Okay. Lagi dimainin board game-nya. Oh, lagi dimainin. Oke. Okay. Tapi itu dari sana dia bilang sendiri kalau saya nggak main game ini nggak bakal ada nih Dots. Oh. Jadi benar-benar semua emang kita dari main board game. Oh, karena memang ownernya dulu suka main board suka, game. Komunitas juga. Akhirnya dia membangun Dots Board Game Cafe ini. Iya, gitu. Oke deh. Kalau gitu Mas Januar, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sama aku di sini dan udah ngasih informasi ke Detikers di rumah. Mungkin boleh dong diajakin Detikers di rumah. Ayo, datang. Ditunggu sama Mas Januar. Ditunggu. Oke deh. Selasa sampai Minggu. Senin kita libur. Lucu ya, Senin libur? Iya, Senin kita libur. Oke, karena mungkin Sabtu Minggu rame banget kali ya. Iya, benar banget. Oh, oke. Jadi kalau yang mau datang ke sini, silakan datang aja. Hari Selasa sampai Minggu. Jamnya jam berapa tuh, Mas, bukanya? Bukanya kita jam 11. Jam 11 sampai jam 9 malam kalau weekdays, kalau weekend jam 11 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Tempatnya seru banget, terus games-nya banyak dan juga estetik ya, Mas. Ada lampu-lampu LED-nya gitu. Ya, entar bisa foto-foto. Bisa foto-foto. Instagram. Benar, bisa hunting konten. Kalau gitu thank you banget, Mas Januar. Udah ngobrol-ngobrol sama aku dan Detikers. Kalau misalnya Detikers mau main kesini, silakan ditunggu Mas Januarnya. Dan kalau gitu Vianney mau lanjut main game lagi sama teman-teman aku di sana. Dan sampai jumpa di viral episode selanjutnya. Dadah! Dadah, Mas!